Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mulut Kuat Mas Bro. Masih ngelih. Ngelih Bro. Kosong. Ini kita bersama 6 orang ya, bener ya? 5 orang ya? Aku kosong ngelih. 6 orang. Kita pagi-pagi tadi gabut, alhamdulillah ngumpul jadi mancing aja Mas Bro. Cuaca juga agak redup ya, enggak terlalu panas. Jam tadi berangkat jam 10. Atau ada dokmu ini nyentak-nyentak ini yuk. Ya, sayangnya enggak perlu panas. Enggak. Itu sekitar Sumatera enggak panas ini Mas Bro, wilayah Curup ya enggak ya. Ini bersama teman kita dari Kalimantan, Mbah Heko Mas Bro. Mbah ya julukan di sana. Kalau Kartolo itu yuk, bukan Mbah lagi ya sih. Oh, the king jengking lord. Lord the pot itu udah mantu eh. Up-nya Mbah. Oke lah Mas Bro, coba kita masuk di spot belakang ini ya. Lanjut. Kita lihat joki topan. Baru nyampe belum lama Mas Bro, udah dapat sambaran. Oh ini lubangnya Mas Bro. Panas-panas bulan puasa, panas semoga ya. Rezeki. Wah, ngenyut ya Pot. Nyangkut. Kalau tepuk tuh tapi. Duk Mas, tunggak Mas. Aduh. Peok ya udah. Tak perpakane, Per. Per. Antengmu. Ah, gak mencurigakan iki jan di lomba iki. Ayo. Wah, kan koyo ingkong. Gitu. Lah cilik lu teh. Wong cilik kok. Lah mu narik anu apa ya? Itu narik-narik ya. Wih, panen. Hah? Apa ya, Mbah? Baik lu. Jone sih, Mbah, katanya mah tek-tek, Mbah. Wih. Gede, Mbah. Wih, tenan mlaku, Mbah, senare. Mau sih, Mbah. Ih. Senar hitam putih. Joki Mbah Heko ini Mas Bro dari Kalimantan, pilak nyendal tangane Mbah ora enek. Seni nih. Urun sendal guys. Oh iya, seni nih. Sumpah dal sing kuat lah siji lo. Iya. Rawe. Kena lagi, Mbah. Kena strike guys. Kena iki guys. Mulut tutup kali guys. Wah, jadi anu Mbah. Selalu Mbah. Dinikmati sensasi tariane Mbah Jajal. Iki untuk mulut guys, kayu. Kayu apa mulut Mbah? Kayu mulut iki guys. Eh, dicaki mendelok ora tarik mundur ora. Tarik guys iki mulut iki. Oh, ke belakang ini ya, angel kan Mbah Kono? Tak, ala-ala Mbah, tahan sih masa orang gelap munggah guys? Lebangnya jeru ring jeru guys, jeru jeru di, agak tidur guys, narik ya, mudun walau dikit narik-narik orang pasti mudun rono dulu wajan wah langsung tuh monster tenan nih gue Mbah tapi ya orang gerak belas tapi nganu nih karena maju penyangkut ya, enak sangkutan nih Mbah paksa guys. Wedin, pedes tanganku. Buka ini Mbah, asal terus kok, Mbah. Baiki lho balik nang iki. Senarnya kan agak molor, Mbah. Woi. Wah, terpaksa ini Mas Bro dibongkar. Dari tadi iki metu tapi iki abot ini lho, Jan. Bombokan apa anu, mosok nggawa kayu, nggawa kayu iso wampuh metu. Wedin ora kuat narik aku. Mosok nek metu tapi ya. Metu nggak seru terpen aram. Lha mati metu tapi mancep neh lho Dan. Heeh. Masa dibongkar ora iso, Mbah? Karena nek, Min. Nang ndi arah iki? Nang ndi, Min? Kok ulung, Min? Po tiar ulung ya, Mbah? Tedhi aku wis dicok aja iki, coy. Loh, kok sembun-but? Biasanya iki ngapusi dong kebawaan iki kadang-kadang nyelempet. Soalnya lu iso metu jian. Iso nang lute iki. Iso nang lute iki. Ya jal. Nanti ngangkut tadi. Lu enek to jian. Eh to jian enek to. Lu narik metu. Mantep guys. Woi, waro esku. Wah, baru dipaksa-paksa Mas Bro. Ternyata enak ta lute. Ini joget apa, Mas? Darane kayu. Tarik aja kayak kayu ternyata Mas Bro nyangkut, enggak tahu nyangkut apa ya, mungkin berbelok lubangnya atau tanahnya keras. Oh, dikira nyangkut iki Mas Bro. Dikira nyangkut dipaksa kok. Pakane utuh nih Mbak ya. Jane pakane. Utuh. Mantep. Wah, strike pertama Mas Bro dia malahan Mas Bro Joki Peri malah urung entuk lho. Tuh tenan tempat malahan entuk tenan Mbah. Lu sekuat jos. Wah, tetap. Lanjut. Lanjut. Wah, lu sekuat. Jos. Oke Mas Bro, pakai kail kecil aja Mas Bro. Nanti mulut ya, sepira mulut ya. Cari tangan ya, Nadila. Tangkap.
Wadepakan mas bro, pakai kail ukuran S ini mas bro, kail kecil yang tercantol itu kail ukuran besar, ukuran XL. Kayaknya belut kecil ya, orang madek-madek ya. Wih nama cerugai. Wih. Iya. Sikat. Kena masa ya. Piro toh. Lah. Robot. Kesempel. Ini mas bro. Ternyata ini belut sawah, Bu. Cabe-cabeannya bener ya. Terus sesuai pakai ukuran XL gak kena. Pakai ukuran S ini mas bro. Kalau belut seukuran ini. Belut-belut sawah. Jos mas eh. Ini pakai ukuran S mas bro. Nah segini ya kailnya kecil. Engkol bacok ukuran S mas bro. Nah, oke mas bro, karena kecil kita pindahkan aja. Kita rilis di rawa. Nah sebelah sini aja. Ini rawa bukan kolam ya. Oke kita rilis mas bro. Semoga jadi tambah besar. Wes aman. Lanjut. Bolot kuat. Mantap. Ya mas bro, ini dapat lubang baru. Tembus ke tanah, tembus ke atas. Tadi ada lubang di bawah situ. Ternyata ada tembusannya di sini. Coba kita pancing terlebih dahulu. Nanti kalau udah ada pergerakan atau udah samaran, baru kita lanjut ya. Ini baru saja ditemukan ini. Oke mas bro, akhirnya dapat sambaran. Alhamdulillah lubang baru mas bro nih ya. Sikat ya. Coba kita sikat pot. Wuluh, mas berlutat kan wuluh. Wuluh, Edan. Restan. Woi. Gerak cepat ya, Bu. Banyak nih restan. Dan Mas Bro, Mas Bro gak sia-sia tadi, Bro. Kayak gedine kayak apa, Mas? Mengingatkan sesuatu. Pada para lalat. Oke, Mas Bro. Alhamdulillah, Mas Bro, di bulan puasa ini Mas Bro ya kita mancing ya. Dapat monster ini siang hari karena cuacanya agak redup, gak terlalu panas. Jadi kita jam 11 berangkat mancing. Udah gak lemes lagi bro, kalau dapat gini bro. Oh, oke, yakin. Lewat. Haus dan lapar, lewat mas bro. Berkah Ramadan dapat monster bro. Asli mas bro. Lebar sekali. Mak nyos, Mbak Heko, di ulutnya mau. Ada ya. Itu Joki Ferry di sebelah sana mas bro. Dia sedang mengurek-urek, sedang mancing. Mantap. Asli lah. Pokoknya tambah semangat aja mas eh. Podo utuh mas bro, nyelangkan kantang semene gede nih ya, besar sekali mas bro. Peh, saya gol bacok makan korban lagi ini. Mungkin 9 on 1 kilo nih mungkin mas bro ya, soalnya kita nggak bawa timbangan, cuma bawa wadahnya aja. Oke lah pot. Oke. Lanjut cari lagi pot, semoga bisa cepat lebih besar lagi. Bolot sekuat. Mantap. Lele bolot. Ini nggak tahu mas bro, dalam lubang ada sesuatu, entah belut atau kanele atau ular. Ndi lo? Jajal pakan ini. Ndi tuh congore? Iki lo. Apa congore? Oh, anak sungute. Oh, anak sungute lo. Ndi. Bermakan ra? Oke, Mas Bro. Kita lihat Joki Topan katanya tanpa sambaran ini. Cuaca semakin panas mas bro, tetapi sambaran masih juga ada. Ini mas bro lubangnya. Cik, sikat ya. Oke, sikat. Wuh, kena mas bro. Kena pol kayu ini. Wih, cik masih mas bro. Wah, kecil mas bro, ternyata lubangnya aja yang besar. Oke mas bro, ternyata belutnya segini lubangnya aja yang besar, tapi kuning nih mas bro belutnya. Bocil montok, ukuran jempol kaki. Alhamdulillah masih dikasih strike Joki Topan mas bro. Mantap, rezeki bulan Ramadan. Oke. Walut sekuat. Mantap. Oke mas bro, akhirnya ini diselokan kan ya, Joki Ferry katanya dapat sambaran. Diselokannya mas bro. Ini mas bro. Ya belut selokan ya, mungkin nggak begitu besar aja. Iya. Nyangkut enggak ya kan. Kalau ulet ya. Dek nih suaranya pot. Tuh. Selarak nih. Betul nih. Tangan mulai masuk ke dalam mas bro, mengarahkan itu ya. Enggak.
Ada sini kok. Sah. Gelut di parit, Mas Bro. Parit atau selokan ini namanya. Ya segini lah kalau belut di parit, Mas Bro. Sebenarnya kolam, kenapa dia enggak berangkat ke kolam aja itu ya? Padahal tinggal nyebrang aja dia, Bro. Tapi ini pematangnya terlalu lebar, mungkin susah dia buat nyebrang. Kalau ke kolam mesti jadi gemuk ya, Mas Bro, besar. Tapi ini udah lumayan ini. Lumayan kalau belut selokan, Mas Bro ya. Mantap. Kena wuh tajam Mas, tebus ngeritan gerandong joki topannya. Joki peri kok joki topan. Ini model gerandong, Bro. Sangar kok, Nen. Sangar ya? Man, oh. Gentian pan, pan. Oh, langsung ditimpo sama joki topan, Mas Bro. Dapat sambaran lagi katanya. Ikat langsung Mas ya. Oke lah, pot-pot. Alak selat, berat, sarak, kondol. Pan, tolong bukaannya, Pan. Elah. Min, gak boleh sekot mantap, Min. Tapi gue ngatek sih, kok mau ngatek sih. Udah lupa gue. Ya. Oke lah Dan, mantap Dan, belut kuat. Mantap. Iya, dapat lubang Mas. Sing mana Mas? Itu cocok ra ketok. Mbuh jerone sira. Apa cocok ra etek? Mangan ya? Hah? Mangan ya? Lah yo mangane kaya ngono ta? Tuh dimakan terus kaya gini. Mangan belut iki tapi. Mas Bro kok asli. Hah? Ah, asli. Pak Lelera kayak ngono modele mangane. Gua tadi mandek, Cok. Apa? Apa ya dan perlu kejeron dan perlu hitungkan kandi tapi itu ya. Dah. Jet, langsung. Eh, telem bisa. Kenal, Cok. Ya, tau. Tuk, ngono suarane, Cok. Senggol bacok iki, Cok. Apa ya? Heeh. Asli senggol bacok tenan iki, asli. Tarikane dan. Ngopo tarikane? Mantep. Mantap. Kayak bos, Bro. Kayak ngebor ora, Bro. Lagi nyantol apa tarian mulu cok? Mulu cok? Apa yo? Lanjut mulu tuh. Iya nih. Seru tuh kayak bu. Enggak, gue lo anu nih. Nah, we. Ih, biak-biak lo. Terungut-terungut kan hobi. Hobi biak i. Iya, hobi biak i Mas Bro, juga silo nih. Asli. Tarik on gerenteng. Enteng tapi ramu temetu no mengenteng. Beko cok. Kalau gede mulut lagi cok. Gede mulut lagi. Wah, dibulute penyongkot tales. Piye to iki? Wah, iya, Cok, gegeden mulute, Cok. Biasa metu. Apa yo? Senggol apa pisan? Masyaallah. Kas satu. Tenane, Cok. Heeh. Aduh, sikilku, Cok. Cok. Ya Allah, Mas Bro. Ngopo? Piye iki? Sikilmu tuh mending mancik kono siji lho. Ora angel, Cok. Ora jengking banget. Kepiye aku njegur? Ora kowe, sikilmu sijine mancik siji. Mancik nang nalah malah murep gak gelem etok yen tentang serut wis murep bae. Wis mati sukute Mas eh. Pito wolo siji wangel menen iki. Seberapa besar kah Mas eh? Wih, tarikan Mas eh. Wih. Ngenyut Mas. Ngenyut asli. Ih, kaya bor-boran iki. Ya Allah Mas eh. Piye iki? Runtah ya runtah. Lah. Ngulang narik, iki lo neng iki, nah kue kenang kue jelak kue. Oke Mas, ini dia dapat dari joki silo, lumayan sih babon ini. Lumayan ini kalau di pinggir-pinggir parit macam ini namanya babon Mas. Oke babon, tapi di belut sawah kira belut ya. Babon ini sekitar 3 atau 4 on ini Mas. Keren nih, tadi 3 atau 4 on. Yo iya, terus positif, ini sekilo telu Mas. Oke lanjut, belut kuat. Mantap. Oke Mas Bro, ini hasil kita mancing hari ini dapat berapa pot kali ini? 4 ekor. 4 ekor, 5 ekor ya, satu kecil dirilis tadi ya. Joki topan dapat 2, peri 1, baik 1. Lord Tertolo. 4, Bro. Woi, 4. Tertolo dapat 2 ndoke tapi. Latu-latunya dapat 2. Oke Mas Bro, kita mau pindah lokasi yang kedua ya. Nih, dia enggak sabar karena belum dapat. Lord Tertolo ini enggak sabar kudu ndang-ndang mangkat langsung pokoknya. Gas pokoknya, Bro. Oke, langsung gas aja Mas. Lanjut, bulut kuat. Gas. Berangkat Mas Bro, gas. Gas spot yang kedua. Oke Mas Bro, delok ya Lord Kartu lo yo. Bukan apa-apa Mas Bro, sesane numpak motor. Bodinya merotol Mas Bro. Nyoh.
Bro, ndak. Pasang sik, Bro, Bro. Baune ilang lho, delon. Oh, madaki kene meslet. Lah. Ya kuwi ceblok baute. Lah, alah. Sesuai saya tunggu tadi kok belum datang-datang, ternyata merotol, Mas Bro, itu bodinya. Woi, sepil motornya walau sekuat kartu lo, Mas. Lord kartu lo ini. Bodi merotol, Mas, senggol dong. Meledak. Guys. Kita pindah spot yang kedua, tapi ikan lelenya masih kecil-kecil, jadi susah Mas Bro, nggak dapat belut ini di sini. Nggak mau makan kayaknya belutnya Mas Bro. Biasanya emang kalau ikan lelenya kecil-kecil, belut itu susah makan Mas Bro. Soalnya dia masih kenyang, kenyang makan ikan lele ini Mas Bro, ikan lele bibit. Jadi kita sudahi saja perburuan mancing belut hari ini Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut ke sana dulu ya. Oke Mas Bro, ini spot kedua. Kita nggak dapat apa-apa Mas Bro. Pasti dapat 4 ekor tadi. Soalnya ikan lele di sini masih kecil-kecil Mas Bro. Jadi kita nggak lama di sini, mau pulang aja. Belutnya nggak mau makan. Mau istirahat karena kita puasa Bro. Oh, karena sudah panas cuacanya. Karena posisi kita pulang aja. Duh, kok ngerokok lo nggak puasa tuh? Nggak puasa tapi lo? Oh, lah nggak puasa Mas Bro, lewat kartu lo. Jujur deh Mas Bro. Nggak kayak iki. Cacili orang puasa wajar deh Bro. Oke Mas Bro, kita langsung lanjut pulang. Mulut kuat. Mantap. Yeah.